Halo sobat wisata, dimanapun berada. Kali ini saya akan mencoba mengeksplor salah satu tempat yang indah yang tidak jauh dari pemukiman warga yang mungkin tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luar. Tempatnya adalah Air Terjun Seganing. Biar tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke TKP. Di sini juga dulu ada sebuah jembatan yang berasal dari akar pohon beringin. Ini pohon beringin kembar, di mana ada masyarakat yang dari seberang, namanya daerah Tanggahan, yang memakai akses untuk ke sekolah. Mungkin demi keamanan masyarakat menutup atau tidak memakai lagi jembatan alami ini dari akar beringin ini, dan dibuatkanlah jembatan yang terbuat dari beton. Dan ini jalur yang tadi saya sampaikan untuk penyeberangan masyarakat yang berada di desa sebelah, yaitu Desa Tanggahan.
sobat. Sekarang saya sudah sampai di air terjun Seganing. Mungkin kalau di Bali dibilang Sibuan Seganing. Mungkin saya tidak berenang karena saya lupa bawa peralatan untuk berenang seperti celana ganti atau handuk. Walaupun saya bawa, kemungkinan saya tidak berani berenang ke sana karena saya takut kedalaman. Tapi pemandangannya sobat indah sekali guys. Mungkin ntar saya akan lebih dekat menuju ke sana, saya ambil gambarnya dari sana. Lebih dekat dengan air terjun, bisa lihat sendiri gimana airnya, sangat indah sobat. Tapi saya tidak berani berenang, takut kedalaman. Indahnya alam ini, dan saya pesan kepada sobat-sobat wisata, kemanapun kalian berwisata, sayangilah alam ini, nikmati indahnya alam ini, dan jangan lupa cintai alam ini dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan saya Jik Topeng. Jangan lupa subscribe. Yeah. Yeah.